seorang anak muda mendengar suara aneh di dalam lubang selokan dan waktu seluruh desa melihat ke dalam. Ini yang terlihat. Suatu hari di sebuah desa di India ada sebuah kejadian yang sangat mencengangkan seluruh penduduk. Seorang anak kecil mendengar suara rintihan seekor hewan di dalam lubang selokan yang dalamnya sampai sekitar 19 meter. Ketika dia melihat ke dalam lubang itu, dia melihat ada seekor hewan besar yang merintih dan berusaha keluar dari lubang itu dan menyelamatkan diri. Anak kecil ini kemudian berlari ke rumahnya dan memanggil keluarganya. Berita ini kemudian sampai ke telinga seluruh desa dan banyak orang datang untuk membantu hewan yang malang ini. Ketika mereka melihat hewan yang tergantung hanya pada sebatang kayu untuk mengambang di atas permukaan air, seluruh penduduk desa langsung memikirkan cara untuk menolongnya. Mereka mencoba menggunakan tali yang sangat panjang, tapi apa daya, hewan itu tetap takut untuk memanjat naik. Akhirnya salah satu penduduk datang dengan membawa sebuah kotak yang tutupnya berada di sisi samping dan bisa dibuka dan ditutup dengan cara ditarik ke atas atau ke bawah. Mereka pun menggunakan kotak ini, membuka tutupnya dan menurunkan kotak ini ke dalam lubang. Ternyata cara ini cara yang sangat benar. Hewan itu merasa sangat aman, masuk ke dalam kotak dan ditolong sampai ke daratan. Sobat tahu enggak, ternyata hewan ini adalah seekor cetah, hewan yang bahkan sangat langka di daerah itu. Entah bagaimana cetah itu bisa terdampar di dalam lubang itu, tapi satu hal yang pasti, pembangunan yang terjitu sedikit banyak sudah membantu habitat para cetah, dan dugaan ini adalah dugaan terkuat yang menjelaskan mengapa cetah itu bisa sampai ke desa. Tapi untung baik penduduk desa yang baik hati, tidak egois dan siap membantu cetah ini pulang ke rumahnya dengan sekuat energi. Nah sobat, tidak membiarkan hewan ini cepat punahkan perbuatan mulia. Terima kasih atas kunjungannya, sampai jumpa kembali.